Ini pun. Alhamdulillah Ya ini. Allah, maafkan, maafkan, terlambat. Nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi ini kemarin udah ya kita kerjain ini semua. Nggak semua sih, tapi ya. Karena kira teman-teman udah pada bisa. Hanya satu pertanyaan, Hana. Yang tabel muslimun, muslimun, musliman, muslimin itu tebal semua ya kan? Iya. Di sini ini statusnya apa ini? Albanuna. Nomor berapa, Kak? Nomor Alban. 8. Oh, nomor 8. Statusnya Rofa. Rafa Kun. Una. Karena Una ya, berarti tiga itu ya, plural, jamak. Iya, Iya. kombinasi. Oke. Kombinasi Jadi jamak muslim. mengikuti mengikuti tabel muslimun kan muslimuna, muslimina, Iya. muslimin. Iya, Kalau iya. barusan pernah bilang yang di tabel muslim semuanya tebal. Nah, kalau dia mengikuti tabel muslim, pertanyaan Hana, ini ada al. Kok kenapa dia tebal? Bukankah seharusnya tipis? Nah, kenapa ya? Alfa. Apa ya? Itu bukan Kenapa? mak. Oh. Apa ya? Ada yang ingat apa yang terjadi dengan Al? Apa yang Al disukai tidak Al? menyukai Tanwin, gitu ya, Kak? Betul, tapi Tapi sebuah isim yang memiliki al tidak dianggap tipis. iya, jadi Al tidak suka Tanwin, tapi kalau sama Nun, dia mau main sama-sama. Yo yo, gak apa-apa, jadi temen sama Nun. Tapi kalau sama Tanwin, dia musuhan. Nah, sama kemudian betul tadi, Al tidak menjadikan isim itu tipis. Yang menjadikan isim itu tipis adalah dengan menghilangkan Tanwin atau menghilangkan ekstra Nun. nun ini tadi. Gitu ya. Jadi jawabnya apa, Kak? Ya, karena memang al tidak menjadikan isim tipis, makanya dia kalau misalnya udah ada al tidak peduli tebal atau tipis ya kan? Oh. Ingat kan waktu itu? Iya. Kalau ada al tidak peduli tebal atau tipis, taunya gitu ya. Ya. Iya, karena al tidak menjadikan isim tipis. Oke. Okay. Ya. Mulai dari sini, teman-teman, kita akan ngebut sedikit ya, karena ini kan Ya. konsep semua udah kita pelajari, hanya review-review saja. Dan makanya Hana menyarankan teman-teman untuk mulai membaca sendiri buku. Dan ada itu yang di drive itu catatan harian dibaca, kemudian dicatat kalau ada pertanyaan. Nah, silakan Ya. bertanya seperti itu. Oke, okay. Kak, boleh tanya 17 sama 19 itu sama-sama ini ya yang membedakan Nihlatan sama Haniani minggu lalu udah sih. Dia sama ininya cuman yang beda yang nomor 17 itu feminin, yang Hanian
maskulin gitu ya. Iya. Sama-sama suara ya. Oke. Iya, betul. Oke. Nah, itu jadi lebih lebih aktif di teman-teman. Kalau yang intensif pertama, saya yang lebih aktif karena menyampaikan konsep-konsep itu. Sekarang teman-teman yang lebih aktif, teman-teman yang harus review, teman-teman yang harus kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan lagi seperti itu. Oke. Kemudian untuk konsep tebal tipis, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tebal dan tipis. Kak Laksmi, kalau tabel muslimun yang versi tebalnya gimana? Tabel muslimun yang versi Tebal. tebal. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, yang versi tipis. Muslimu, muslima, muslimi. Oh, musliman, muslimain, muslimain. Ah, kenapa Muslimun. muslimah? Muslimah. Coba diulangi dulu dari pertama. Oh ya, dari yang tebal ya, Kak? Yang tipis aja. Tadi yang tebal Oh, yang udah tipis. bagus. Oh, oke, okay. Yang tipis. Muslimu, muslimah, muslimu. Kenapa Muslimah, oh muslimah ya. lagi? Muslimi, muslimi. Oh iya. Oh iya, sorry, sorry. Muslim, ya Allah. Muslimu, muslimah, muslimi. Muslimah, muslimai, muslimai. Muslimi, muslimi, muslimi. Muslimu. Muslimu, Yang Kak. bang. Muslimu, Sebentar. muslimini, muslimi. Muslim. Oh ya, Muslimu, Kak. muslimu, muslimi, muslimi. Allahu Akbar. Iya, Kak. Okay. Muslim. Sekali lagi. Ya, Dewis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimu, muslima, muslimi. Muslima, muslimai, muslimai. Muslimu, muslimi, muslimi. Iya, alhamdulillah. Kemudian Bunda Zuraidah yang versi tebal. Halo? Ya, Kak, bentar. Muslimun, musliman, muslimin. Betul, Kak. Iya. Ya, betul. Kemudian, muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, yang versi tipis. Muslimu, muslima, muslimi, muslima, muslimai, muslimai, muslimu, muslimi, muslimi. Iya, Masya Allah. Bagus sekali, Bunda. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Alhamdulillah. Bunda Eca, silakan versi tebalnya. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Tipisnya muslimu, muslima, muslimi. Muslim, muslima, muslimai, muslimai. Muslimu, muslimi, muslimi. Masya Allah, pas Bunda, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. ini bacanya seperti Bunda Eca tadi. Jadi diperhatikan panjang dan pendeknya. Kalau kita baca seperti ini, Muslimu, Muslimah, Muslimi. Orang kalau orang Arab dengar Muslimu berarti versi tebal yang rofa, ya kan? Dari muslimu, nah dibuang nanya tinggal muslimu panjang. Nih, yang tadi teman-teman baca tuh kira-kira seperti ini.
Ramadan. Muslimu, muslimi, sorry, muslimah, muslimi. Kalau dipanjangin kan jadi seperti ini tulisannya. Orang Arab itu lebih apa namanya ke mendengar ya kan, daripada lihat tulisan. Nah, makanya panjang pendek diperhatikan. Kalau ini Muslimunya kurang arif nggak, Kak? Muslimu. dikasih alif ya? Iya. Enggak, sepertinya. Enggak. Enggak. Kalau Ada tipisnya pakai. alifnya, Pak. Kalau Enggak pakai. tipisnya pakai waw Oh, kalau sama tipis. alif. Oke. Enggak, ya, oke. Okay. Jadi ini yang mau Hana sampaikan. Padahal ini semua teman-teman yang baca itu baris pertama. Baris pertama kan bukan ini. Baris pertama Muslimin. muslimun, musliman, muslimin. Kalau versi tipisnya muslimu, muslimah, muslimi. Jadi bukan muslimu, muslimah, muslimi. Loh, beda kan? Nanti kalau panjang dikira muslimuna, versi tipis dari muslimuna. Kalau muslimah nih dikira berdua. Muslimina dikira bertiga. Jadi panjang pendeknya nanti diperhatikan ya. Baik, Kak. Oke, kemudian ayo kita kerjakan yang ini. Sorry, Kak. Sebelum itu, Kak, di feminin ya, tabel muslimun yang feminin itu, kalau yang tunggal, kan tanya tak marbutoh. Tapi waktu jamak, dia tanya tak terbuka gitu ya. Iya, Bid betul. aneh, apa sih? Jadi kita ingatnya Iya. kalau dia tak marbutoh, kemarin seperti dijelasin, itu adalah Betul, tunggal. Tak yang terbuka itu jamak gitu ya. iya. Oke, Betul. oke. Oke, sekarang nomor satu ini. Tebal atau tipis, kemudian kalau misalnya tebal, sebutkan versi tipisnya. Kalau tipis, sebutkan versi tebalnya. Dari Bunda Eca. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allimai. Ini versi tipis. Tebalnya mu'allimani. Dibaca lagi. Mu'allimai. Jadi kok muallimani, ianya Oh, kemana? salah, salah. Salah, Ya, salah. betul. Ini versi tipis ya. Tebalnya mu'allima ini. Iya kan, mu'allima ini bukan. Ya, betul, muallimani. Tadi muallimani. Oh, maaf, maaf. Mu'allima ini ya. Tebalnya Iya. mu'allima ini. Itu jamak atau ganda Oke. atau tunggal? Dia jamak. Jamak? Jamak ya, nasab atau jar. Jamak itu berapa? Baris ke berapa? Dua, dua. Baris Coba. kedua. Muslimun. Musliman, muslimin. Mu'allimai. Jadi, dia baris kedua di, bukan, ganda-ganda. Dua lah pokoknya. Iya, betul. Bukan jamak ya? Iya, yeah, maaf, maaf. Gak apa-apa. Selalu itu. Dia berdua orang. Nasab atau jar, kemudian maskulin, Ya, umum. alhamdulillah. Tidak apa-apa. Yang penting bisa menyebutkan versi tebal atau tipisnya ya. Oke, ya. Kalau yang lebih banyak tahu daripada itu, alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Tapi di sini fokusnya tebal tipis. Kalau Laksmi nomor 6. Nomor 6, nomor 6. Safinati, Halo, nih. Safinati. Yuk. Halo, Kak, dengar nggak ya? Dengar, dengar. Oh iya, oke. Dengar, Mbak. Kak Hana hilang.
Ya, oke. Okay. Ya, nomor 6. Ya, ya. Safi Nati. Safi Nati, ini. Apa? Tipis. Tipis. Tebalnya. Betul. Tebalnya. Safi Natin. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Bunda Zuraida nomor 11. Halo? Oh, suara Hana hilang? Enggak, Enggak, Kak. Hana ada. Dengar. Dengar, Oh ya. Zuraida kemana? Bunda Zuraida, halo. Oh, dia enggak dengar. Oke. Sayang sekali. Coba Nah, itu diperbaiki padahal lagi. sudah Iya, mic-nya sudah on. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hulu, hulu. Ya, Kak. Hulu. Oh, Kak. Ya. Halo. Iya. Halo, Kak. Halo. Iya, kita Saya bisa sudah dengar, dengar. apakah suara saya kedengaran? Iya, Dengar, alhamdulillah dengar. sudah. Kulubin. Kulubin itu tebal. Tipisnya, tipisnya kulubi. Iya, alhamdulillah. Oke, ke Kak Laksmi lagi. Ya, Kak. Nomor 16 ya. 16. Hadaiqo. 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 Ini apa? Tipis. Tebalnya ada ikon. Tes. Oke. Halo. Ya, benar ya. Iya. Ada ikon. Ini nomor 16 dilewati dulu deh. Hana masih ragu. Oh iya Kak, oke. Ya, maaf ya. So, nomor 21, Kak Laksmi. 21, 21. La iberotan. La iberotan tebal, Kak. Ya, tebal. Ya. Tipisnya. La iberota. La ibrota. Oke. Ini ada yang salah kayaknya ya. Kok ini ada harf jar, kok ini bukan tidak jar ya? Jar tapi. Jarnya bukan La. li ya kak ya? Lam Harusnya bukan li. la ibrotin. Harusnya. Li Harusnya ibro. la ibrotin atau li ibrotin. Li ibrotin. Tapi Kalau di bukan. sini la. Berarti dia bukan huruf jar. Oh, seperti itu. Masya Allah. Betul sekali. Yeay. Bunda Eca. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Anda. hurufnya kan li gitu aja gitu ya. Iya. Kalau huruf jar itu bata kaf lam, kan tidak ada harokatnya di situ, ya kan? Iya. Bata Yeah. kaf lam. Kalau dia ketemu isem, dia jadi li. Seperti tadi, li ibrotin, bukan la ibrotan, bukan la ibrotin. Alhamdulillahi atau alhamdulillahi. Iya, betul. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kemudian ada lagi nih, dikasih contohnya. Ana nggak ingat. Banyak sebenarnya contohnya. Tidak ada? Oh, tidak mungkin. Oh ya. Itu yang nomor 18 lawan bukan enggak ya? Walillahi. Oh, gini. Lillahi ma fis samawati atau lallahi ma fis samawati. Lillahi. Lillahi. Oh, berarti Walillahi al-izzatu wa li rasulihi atau wala rasulihi. ulang-ulang Kak Wali. Wa Wala rasul. lillahi al-izzatu. Sekarang kemudian wali rasulihi atau wala rasulihi.
Wali Rasulihi. Wali Wali Rasul. Rasul. Wali Bukan Rasul. wali. Ya, Wali Rasul. Ah, tidak ada. Ya, Rasulin Rasul. Apa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ayah kembali Waalaikumsalam. lagi. Oke. Kalau Hana temukan lagi contohnya, Hana akan ulangi lagi itu. Oke. Kalau misalnya ketemu isem, dia jadi li ya. Lillahi ma fis samawati, tidak bilang lallahi ma fis samawati. Liqaumi Kaum. ya'qilu, ya kan? Bukan laqaumi, tapi liqaumi. Oke, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya. Tapi kalau dia ketemu domir, dia akan jadi la. Lahu ma fis sama wati, lahu ma fis sama wati, atau laha liha lihuma. Lahu. Lahu Lahu Fisamawati. lahu. Lahu Fisamawati. Iya. Syukron, syukron laka atau syukron lika. Syukrul Syukron, laka. Syukrul syukron laka. laka. Apa lagi? Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma. Ada kan doa untuk Ya. orang baru sudah nikah? Ya. Barakallahu lakuma atau barakallahu likuma? Barakallahu Lakuma. lakuma. Iya. Jadi kalau dia isam, diikuti isam, dia li, bukan la. Nah, karena ini bukan li, dan juga dia tidak jadi majrur, kan? Makanya dia, oh, bukan huruf jar. Masya Allah. Terima kasih, Bunda Eca. Senang sekali. Oke. Nomor 22. Habis Kak Lakmi, Bunda Zuraida. Iya kak, almuna almutana bisuna itu apa jamak maskulin Bukan tebal atau tipis? oh tip tebal kak dari Yakin? kuna iya kuna Yakin? kak yakin kak. Waduh, oke. Okay. Kalau yakin, nih, Hana kasih tanda, apakah itu? Kan ini jamak yang apa maskulin yang jamak dari muslimuna Ah, ini kuna yang Hana tandain, huruf apa itu? oh ada alnya tipis maaf Ah, oh, tidak. Kalau ada al dia. wah kejebak maaf Kak Laksmi, kalau ada al bagaimana? Tidak peduli tebal tipisnya, Kak. Ya, jadi tidak tebal, tidak tipis, gitu Oh. ya. Baru dibahas, Bunda. Apa? Masya Gimana Allah. nanti? Semakin sering masuk jebakan, semakin familiar, ya. Oke. Maaf ya, Kak. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Bunda Eca lagi azan. Kak Laksmi nomor 17 lewati. Nomor 12. Nisa u tipis.
Versi tebalnya. Nisaun. Iya. Bunda Zuraida nomor 7. Nomor 7, Rasulan. Tipisnya. Tipisnya, ya ini Rasulan. Ini tebal, Kak. Betul. Tipisnya. Tipisnya Rusula. Kenapa jadi Rusula. sunnya panjang? Rusula. Tipisnya Rusula, Kak. Kenapa jadi su yang panjang rusula? Jadi Bunda kasih Rusul. wow di sini. Iya. Ini kan rusulan, ini tebal. Tipisnya rusula. Panjang atau pendek lanya? Oh. Panjang, Kak. Coba sekali lagi. Rusula. Iya, sunya pendek rusula. Rusula. Iya, betul. Betul sekali. Rusula. Jadi ya, Kak Laksmi. Ya, Kak. Tolibati, tipis. Tebalnya tolibatin. Oke, nomor 3, Bunda Zuraida. Ya, Kak. Komisun. Ini tebal, Kak. Tipisnya komisu. Komisu. Iya, Masya Allah. Pas. Kak Laksmi, nomor 8. Rasulah. Rasulah. Tipis. Tebalnya Tipis. Rasulan. Rasulan. Oke, yakin? Yakin. Oke, sekarang kita kembali ke Muslimun. Muslim. Muslimun, Musliman, Muslimin. Nah, ini ada satu yang berbeda di antara tiga ini, yaitu yang Nasab nasab. yang iman. Ya, ini tidak dikasih tambahan alif, tidak dikasih tambahan alif, tapi yang a, man, an gitu ya, dikasih tambahan alif. Nah, ini hanya terjadi ketika kita bikin fathah tanwin yang suara an seperti itu ya. Gitu. Ya. Huruf alif ini ditambahkan ketika punya fathah tanwin. Gitu. Jadi, kalau tanwinnya hilang, tinggal A, alifnya juga hilang. Karena dia Oh. tambahan karena fathah tanwin tadi, karena tanwin tadi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Oke, ada jelasin lagi sebelah sini. Muslimun, tanwin ya. Musliman tanwin, muslimin juga tanwin, semuanya tanwin, tapi yang dikasih tambahan alif cuman ketika kita punya bunyi an. Yang un sama in tidak dikasih tambahan alif. Alif yang ini itu ditambahkan, jadi bukan bagian dari kata itu, ya kan? Ekstra alif seperti itu, yang seperti ekstra nun. Di sini kita punya ekstra alif karena dia tanwin. Kalau misalnya muslimun tanwinnya dibuang, tinggal muslimu. Kalau muslimin tanwinnya dibuang, tinggal muslimi. Kalau musliman tanwinnya dibuang, tinggal muslimah. Dan ekstra alifnya tadi hilang. Alah, saya nggak mau lagi lah deket kamu karena udah nggak ada lagi tanwinnya. Katanya seperti itu. Jadi dia nggak mau kalau tidak ada tanwin, alifnya udahlah. Kamu juga udah nggak tanwin. Saya nggak suka lagi sama kamu. Gitu. Oke, berarti ini aslinya Rasulani gitu ya, Kak?
yang rasul. Nah, ketika teman-teman punya yang seperti tadi, betul, harus ikuti prosesnya ya, karena supaya kita mengerti ya. Tunggu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Enggak, Kak. Kak. Oke. Nah, Ya, Kak. jadi, kalau misalnya tanwinnya hilang, alifnya juga hilang. Hilang. Nah, itu yang penting harus teman-teman ingat. Kalau tanwinnya hilang, alifnya juga hilang. Oke ya. Sekarang, muslimah nih. Muslimah ini. Iya, sip. Oke. Ya Allah, lupa. Ini Oke. muslimah ini. Ah, lupa-lupa nak muslimah ini. Kalau teman-teman lupa, Hana ingetin lagi. Lupa lagi, Hana ingetin lagi. Lupa lagi, Hana ingetin lagi. Ya Ya, ampun itu dong. tugasnya kita. Ya, masing-masing. Tugasnya kata Ustadz, tugasnya teman-teman itu untuk lupa, tugasnya saya untuk mengingatkan. Itu kata Ustadz. Maaf ya Kak, Terus, ya Allah. terus, Balik ke maaf, atas udah, kan Kak. yang atas tadi muslimah tadi. Kok di halaman 7 Gimana? muslimah ada alifnya loh Kak. Muslimu, muslimah itu ada alifnya di halaman 7. Bukan, Bunda, Maskulin. itu bacanya ke bawah, Bunda. Bacanya ke bawah. Jadi Oh muslimu, muslimah, iya. muslimi. Oke. Iya, yuk. Ya. Ahaha. Oke. Oke, Ke bawah. jadi bisa kembali lagi ke sini ya. Tadi yang ini Ya. udah pas ya. Kalau Ya, tanwin Pak. hilang, alif hilang. Ya, Sekarang Kak. ini Oke. versi tebal semua. Muslimah nih, muslimah ini, muslimah ini. Yang baris pertama menjadikan tipis itu menghilangkan tanwin. Baris kedua dan ketiga untuk menjadikan Menghilangkan nun. tipis, hilangkan nun. Nah, ini coba dari awalnya tidak ada tanwin kan di sini. Dia bukan Ya. seperti ini. Dia memang ini. Ya. Jadi alif yang di sini bukan karena dia ada tanwin. Tapi karena bagian dari ini tadi, ani, bukan bagian dari tanwin, bagian dari ani. Makanya ketika nun dihilangkan, dia tetap di situ. Lima. Nah, karena kan kita tidak menghilangkan tanwin, kita menghilangkan Nun. 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 Seperti ini. Nunnya kita hilangkan, ianya juga tidak kita hilangkan, kan? Ianya tetap Ya, di situ. muslimai. Muslimai. Iya. Ya, Kak. Hanya Paham, saja, Kak, insya Allah. alhamdulillah. Hanya saja bedanya kalau iya itu kan bisa dikasih sukun. Kalau ini kan tidak dikasih sukun. Mana ada kita taruh sukun di atas alif. Ya. Seperti itu. Nah, itu. Jadi, Rasulullah tadi gimana? Rasulah itu jadinya sebelumnya adalah Rasulani. 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 Iya. Makanya suara penting banget, panjang pendek. Kalau Rasulah, oh satu orang ya? Kalau Rasulah, dua orang. Oke. Rasulani. Ya kan? Ya. Iya, Nah, Kak. itu. Tapi ini tipis Maskulin juga kan, tipis. Maskulin ganda ini tipis. yang mana yang tipis? Rasulah. Yang Rasulah. Ya, betul. Rasulah. Tipis. Yang salah tebelnya ya, Kak, tadi ya. Iya, yang Rasulah. salah tebalnya, betul. Tebelnya Iya. Rasulani. 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 Iya. Iya. Iya, Kak. Harus diulang-ulang ini saya. Ya. Iya, kalau sekarang ada di situ tadi kaulan. Kaulan. Oh, Kak. Tipisnya gimana? Tipisnya. Ini kaula. Tipisnya Kaula kaula. biasa, Kak. Kaula. Biasa. Kaula. Kaula Kaula. begini ya. Hilang nggak alifnya? Anya. Oh, alifnya hilang karena tanwinnya hilang. Betul, Masya Ya. Allah. Kemudian mukmina.
Mukminah, mana mukminah? Ini Mukminah. tipis. Tipis. Mukminah Tebalnya. tipis. Tebalnya mukminah nih. Iya, Masya Allah. Oke. Nih. Siapa yang jawab itu? Bunda Zuraida ya? Iya. Iya, Kak. Oh, tuh kan, Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nomor 18, Bunda Eca. Lawan. Lawan ini tebal. Tipisnya lawa, nggak pakai alif. Iya, Masya Allah. Mantap. Kak Laksmi, nomor 23. 23. Zolimi. Zolimi. Berarti dia tipis. Tebalnya adalah oh ini. Dolimina. Oke. Nomor 24 lagi Kak Laksmi. Sulusa. Ini tipis. Tebalnya adalah Sulusani. Oh, oke, kirain mau sulusan. Enggak, Kak, enggak kejebak. Oke, alhamdulillah. Bunda Zuraida. Halo. Bunda. Halo, Kak. Halo, iya, Kak. Nah, ini nomor 19. Oh, suaranya. Hilang-hilang kayak Kak. Sinyalnya Iya. ya. Bunda Saleha, silakan Bunda Eca. Dapat, Kak. Iya. Iya. Dengar tuh, Zubaidah. Oh, tapi dia hilang-hilang ya. Iya, silakan Bunda Eca. Anan Ini tidak sitoni, peduli, tidak anan boleh ditanya karena sitoti. ada alif lam. Aduh, sudah kita bisa lewatin di sini, Masya Allah. Tidak bisa Wih, lagi, tidak bahkan ini. kedengeran. Iya, sudah. Kalau tidak bisa bikin jebakan lagi, Alhamdulillah. Ah, kita lanjutkan besok. Ini kurang dari 1 menit ya. Besok Gak pembahasannya apa di kedengeran Kak yang tadi nomor 19. Iya, Zuraida coba. itu soalnya nggak hilang-hilang. Hilang-hilang tadi Wang Baeca jawab aku nggak dengar.